sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. هذه يفعلونها يسجلون في المرمى الآن هدف. Halo sobat Pesmania, jumpa lagi dengan saya di channel DK4 Official. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang baru menekan tombol subscribe channel ini, dan yang sudah lama saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini sehingga membuat channel ini bisa berkembang. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial dari game PES eFootball 2024 PlayStation 3. Ingat ya, di PlayStation 3 bukan PS4 maupun PS5. Karena game ini hanya tutorial ini hanya berfungsi di game PES eFootball untuk PS3. Oke, yaitu tutorial melakukan trik power cancel yang mana sering ditanyakan oleh sobat-sobat PESmania di kolom komentar lalu-lalu. Oke, tapi saya ingatkan bahwasannya tutorial ini saya khususkan bagi Anda yang masih pemula. Yang sudah pro tentunya tutorial ini sudah familiar. Jadi saya terima kasih banyak atas perhatiannya, dan silakan skip saja untuk bagian yang pro player. Oke, bagaimana cara melakukan tutorial power cancel ini? Simak video ini baik-baik sampai dengan selesai. Jangan skip-skip videonya, karena jika Anda skip maka pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan nantinya setelah video ini selesai. Oke, sebelumnya, mengapa trik ini disebut dengan power cancel? Karena merupakan kombinasi antara kita menekan power dan menekan super cancel dengan cukup cepat. Oke, power kita menggunakan O 2 kali, lalu super cancel. Kotak 2 kali, lalu super cancel, tergantung dari posisi pemain kita yang akan melakukan trik ini. Tapi bagi para pro player yang sudah sering mengikuti turnamen-turnamen, mereka bisa melakukannya dimanapun tanpa melihat zona-zona tertentu, karena mereka sudah pro player. Dan bagi Anda yang masih pemula yang baru belajar melakukan trik ini, ada momen-momen tertentu yang lebih ideal menurut saya jika kita akan melakukan trik ini. Oke, contohnya seperti barusan. Jadi disitulah kita bisa melakukan trik ini. Juga seperti ini, perhatikan posisi lawan mengejar, lalu kita menekan, maka otomatis lawan akan terpleset ataupun mengangkat kakinya. Jadi kita bisa leluasa untuk melanjutkan serangan kita. Oke. Yang pastinya trik ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus sering-sering latihan, sering-sering sparring, sering-sering bermain di rental tentunya. Dan saran juga, jika lawan kita juga fasih melakukan trik ini, jangan sekali-kali Anda mengaktifkan auto sliding. Karena jika kita mengaktifkan auto sliding, maka pemain kita yang terkena trik ini akan tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba sliding. Namun jika kita hanya meng-off-kan saja auto sliding, kaki pemain kita akan terangkat. Dengan begitu kita bisa mengejar kembali. Oke, sekian dulu tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan turnamen-turnamen seru dalam channel ini yang saya tayangkan setiap harinya. Karena di sana banyak trik-trik baru, trik-trik jitu. Contohnya seperti ini adalah trik baru bagi saya. Karena terus terang saya sendiri kurang fasih. Namun saya hanya hafal di satu momen saja. Karena juga ini tuntutan dari para subscriber yang sering meminta saya untuk memberikan tutorial ini. Saya sedikit paham, tapi saya bagikan trik ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tetaplah bermain di rental, ikut lihat turnamen-turnamen yang ada di sekitar Anda. Dan salam rental, salam PESmania mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.